Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Nasuka Swarti Channel, guys. WhatsApp, bro, WhatsApp. Ini hari ini saya mau lihat ini. Bapaknya ini apa itu? Mengecat tekstur ini, Pak ya. Ini sebelum pengecatan itu kita harus safety dulu nih, Pak ya. Nah, iya, Pak. Harus di cover dulu ya. Oh ya, biar aman sekitarnya gitu, Pak ya. Iya. Oh, lakban itu, Pak ya. Si lakban yang mau di area berarti ini, Pak ya. Sepanjang ini ya. Oke, Pak. Pertama-tama pokoknya di ini ya, di safety dulu, di cover, Pak ya. Oh, ini contohnya, Pak ya. Oh iya ya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Terus siap itu, Pak? Kan, terus siap itu kan bisa kita tinggal action. Tinggal action ya. Ya, sesuai apa yang mau di tekstur ini ya. Oke, oke, Pak. Ini upper. Ini yang bagian tekstur. Iya. Oke, Pak ya. Betul, Pak. Ini di cover, Pak, namanya ya. Oh iya iya, mantap, Pak. Ini biar enggak ini ya, enggak kena batunya ini. Ya kena ini juga gitu ya. Oh, mantap, mantap. Selanjutnya, guys. Nah, mixer itu kan yang lagi, Pak. Ya, biar bersih gitu, Pak ya. Oke, guys, ini siap kalau udah di safety kayak tadi. Ini tadi campur aja nih udah nih, guys. Kompresornya nanti bapaknya itu langsung aplikasikan ke keramik yang mau di-tekstur. Kita langsung tunggu videonya nanti. Lihat. Ditambah safety lagi, Pak ya, biar aman ya. Oh iya iya iya. Oke, oke, iya, oke. We'll be right back.
sini kan aman ini, nggak kena ini batanya. Kena batu alam kok bata. Oke guys, udah di apa itu di tekstur ini guys. Ini yang tadi ada lakbannya itu udah ambil guys di bawah ini. Biar enggak ini enggak apa tadi katanya itu bukannya itu. Biar enggak menyatu gitu. Langsung diambil aja ini. Oke. Makasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen. Bila bermanfaat langsung share. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.